Sultan mengambil kebijakan mengganti akhir pekan umum dari Sabtu Minggu ke Jumat Sabtu untuk memungkinkan umat Islam Johor menghadiri sholat Jumat. Masya Allah. Ibrahim memiliki 3 saudara seibu, yakni Kamariah Iskandariah, Zabedah Iskandariah, dan Azizah Iskandariah Maimunah yang menjadi Raja Permaisuri Agung Malaysia saat ini. Oh, ternyata baru tahu. Putra mahkota Ibrahim Ismail diproklamasikan sebagai Sultan Johor ke-25 dan Sultan Johor Modern ke-5. Ketika ayahnya Sultan Iskandar diumumkan meninggal pada 22 Januari 2010. Oh ya Allah. Akan semua istri pertama cantik Sultan banget sebelumnya bergelar Sultanah Johor dan bukannya Permaisuri. Iya. Pasangan itu memiliki 6 anak, yakni Tuanku Mahkota Johor Ismail Idris, Tenji. Tunku Tun Aminah seorang desainer kosmetik, Tunku Idris Temenggung Johor, Tunku Abdul Jalil Laksamana Johor, Tunku Abdul Rahman Pangeran Johor, serta Tunku Abu Bakar Putra Johor. Ternyata karena mahasiswa ini adalah calon pemimpin masa depan kita. Masya Allah, permaisuri. Saya perlu berbicara. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Ini ada Permaisuri dan Sultan dari Johor. Langsung aja kita nonton ya videonya. Biografi terlengkap Permaisuri Raja Zarid Sofia dari Johor. Wah, belajar lagi nih informasi. Oke. Ibrahim Ismail lahir pada 22 November 1958 dari pasangan Sultan Iskandar dan istri pertamanya, Josephine Ruby Trevorrow. Iya. Ketika menikahi Sultan, ibunya mengambil nama Hajah Kalsum binti Abdullah pada tahun 1956. Ibrahim memiliki 3 saudara seibu, yakni Kamariah Iskandariah, Zabedah Iskandariah, dan Azizah Iskandariah Maimunah yang menjadi Raja Permaisuri Agung Malaysia saat ini. Oh, ternyata baru tahu. Putra mahkota Ibrahim Ismail diproklamasikan sebagai Sultan Johor ke-25 dan Sultan Johor Modern ke-5. Ketika ayahnya Sultan Iskandar diumumkan meninggal pada 22 Januari 2010. Oh ya Allah. Namun, butuh 5 tahun sampai penobatannya sebagai Sultan Johor resmi diselenggarakan pada 23 Maret 2015. Selama pemerintahannya, Sultan Ibrahim telah mengeluarkan beberapa dekrit kepada negara sampai saat ini. Pertama, Sultan mengambil kebijakan mengganti akhir pekan umum dari Sabtu Minggu ke Jumat Sabtu untuk memungkinkan umat Islam Johor menghadiri sholat Jumat. Masya Allah, liburnya Jumat Sabtu. Sultan teman-teman. Ibrahim juga mengeluarkan SK pelarangan vape di Johor yang efektif 1 Januari 2016. Nah, bagus itu ya. Sebagai seorang penggila motor, Sultan Ibrahim adalah penggagas event tahunan wisata motor, yakni Kembara Mahkota Johor. Meski diberi tunjangan bulanan sebesar RM27.000 Malaysia, Sultan Ibrahim telah melakukan beberapa urusan bisnis, terutama di bidang investasi. Sultan Johor keren menjadi banget pemegang saham terbesar kedua Melaka Gateway, dan ia kerap berkontribusi dalam kegiatan amal. Masya Allah. Ketika terjadi gempa dahsyat di Turki dan Syria pada Februari lalu, Sultan Ibrahim menyumbangkan uang sebesar 4,3 juta ringgit Malaysia atau setara 1 juta dolar Amerika Serikat untuk korban yang terdampak. Masya Allah. Sultan Ibrahim menikahi Raja Zarid Sofia yang merupakan anggota keluarga Kerajaan Perak, di mana saat itu Permaisuri masih menjadi mahasiswa Summerfield College. Masih muda, cantik dan tampan. Permaisuri berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi non-pemerintah dan universitas, serta menulis kolom berkala untuk surat kabar. Bagaimanakah pertemuan putra mahkota dan mahasiswa Zarid Sofia? Bahagia dan kontribusi ya, apa saja yang telah dilakukan oleh Permaisuri? Ya. Berikut adalah biografi lengkap Permaisuri Raja Zarid Sofia dari Johor. Iya, wah belajar lagi nih. Raja Zarid Sofia lahir di Istana Raja Muda pada 14 Agustus 1959. Ia adalah anak ketiga Sultan Idris Shah II dari Perak dan Raja Perempuan Muzwin binti Raja Arif Shah. Jika dilihat dari silsilah, Raja Zarid Sofia merupakan sepupu kedua dari Sultan Azlan Shah dari Perak. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Datin Hadijah dan kemudian Sekolah Raja Perempuan Kalsum di Kuala Kangsar.
Zarit Sofia belajar di Somerville College, Oxford, dan memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam studi Cina, kemudian gelar Master of Arts pada tahun 1986. Keren banget ya, semua Zarit Sofia adalah pendukung ini, kuat untuk meningkatkan penggunaan bahasa Inggris di Malaysia. Iya. Selain bahasa Melayu dan Inggris, ia berbicara bahasa Mandarin Cina, Italia, dan Prancis. Keren banget. Zarit Sofia telah menulis beberapa buku anak-anak, termasuk Putri Gunung Ledang, serta menulis untuk kolom Mind Matters The Star. Baru tahu. Zarit Sofia berusia 18 tahun ketika bertemu Queen Elizabeth II di sebuah resepsi di Istana Buckingham pada tahun 1978. Saat itu, ia baru saja mengikuti ujian Oxbridge dan diterima di sebuah kampus. Dalam pernyataannya, Zarit Sofia mengungkapkan sebagai berikut. Datuk Abdullah Ali yang merupakan komisaris tinggi Malaysia saat itu memutuskan pergi ke Inggris dan mengundang saya untuk Komisi Tinggi Negara Persemakmuran. Saya sangat sadar jika saya adalah salah satu dari banyak orang yang ada di sana. Saya sangat kagum dan merasa paling gugup ketika Ratu dan Duke of Edinburgh berjalan menuju kelompok kecil Malaysia kami, tetapi pada saat yang sama, saya merasa semuanya tidak nyata. Keren banget, Masya Allah. 22 September 1982, 82? Raja Zarit Sofia yang berusia 23 tahun menikah dengan Tunku Mahkota Johor Ibrahim Ismail yang berusia 24 tahun. Masya Allah, cinta Ibrahim sejati. Ibrahim Ismail diproklamasikan sebagai Sultan Johor ke-25 setelah kematian ayahnya pada Januari 2010. Ya Allah. Pada hari penobatannya, Zarit Sofia dianugerahi gelar Permaisuri Johor untuk pertama kalinya. Hal ini dikarenakan semua istri pertama cantik Sultan banget sebelumnya bergelar Sultanah Johor dan bukannya Permaisuri. Pasangan itu memiliki 6 anak, yakni Tuanku Mahkota Johor Ismail Idris, Tunku Tun Aminah seorang desainer kosmetik, Tunku Idris Temenggung Johor, Tunku Abdul Jalil Laksamana Johor, Tunku Abdul Rahman Pangeran Johor, serta Tunku Abu Bakar Putra Johor. Ternyata baru tahu TNG Zarit yang punya GDP. Mendukung berbagai organisasi amal dan non-pemerintah. Ia juga dikenal karena empati dan kemurahan hatinya terhadap mereka yang kurang beruntung. Zarit Sofia merenungkan nasib mahasiswa Malaysia di luar negeri akibat ringgit yang terus jatuh dalam wawancara eksklusif New Sunday Times Agustus 2015 lalu. Permaisuri Zarit Sofia yang berada di Inggris untuk berlibur menyatakan jika ia memposting keprihatinannya di laman Facebook resmi sebagai berikut. Sejak 21 Agustus, 1 ringgit Malaysia hanya bernilai 0,24 dolar Amerika Serikat dan 0,15 pound sterling. Membuat saya berpikir tentang siswa Malaysia yang belajar di sini atau di Amerika Serikat dan bagaimana mereka bertahan sejak ringgit turun. Berapa banyak yang mereka miliki sebagai cadangan untuk membeli makan setelah mereka membayar sewa dan biaya transportasi harian mereka? Atau berapa yang bisa dikirim orang tua atau keluarga mereka? Saya di sini di Inggris untuk berlibur, tetapi saya beruntung karena saya mampu membeli kemewahan di sini. Kepada warga Malaysia yang tinggal atau belajar di Inggris, tolong beritahu saya bagaimana saya bisa membantu. Apakah ada lembaga yang membantu siswa yang membutuhkan bantuan keuangan? Masya Allah. Sejak pertama kali postingan itu diunggah, Permaisuri telah mengumpulkan lebih dari 20 ribu likes, 800 komentar, dan dibagikan oleh ribuan orang. Permaisuri kemudian mengunggah lagi sebagai berikut. Saya menangis ketika membaca komentar mereka, dan saya mencoba untuk menjawabnya. Depresiasi mata uang seharusnya tidak dibiarkan mempengaruhi studi mereka, karena mahasiswa ini adalah calon pemimpin masa depan kita. Masya Allah, Permaisuri. Saya perlu berbicara dengan Wakil Rektor, Penasehat Universitas Teknologi Malaysia, serta Wakil Yayasan saya sendiri, Zarit Sofia Foundation, yang didirikan di Amerika Serikat. Saya tidak yakin kapan uang itu dicairkan pada siswa, tetapi begitu saya pulang, saya akan mengadakan pertemuan serta menyarankan crowdfunding. Hal lain yang dapat saya lakukan adalah menulis surat pada semua perusahaan besar serta melihat tanggapan mereka untuk membantu. Luar biasa. Permaisuri adalah Rektor Universitas Teknologi Malaysia sekaligus pelindung Kerajaan Universitas Oxford Malaysia. Luar biasa. 16 November 2010 di Kuala Lumpur.
Permaisuri menyampaikan pidato dalam konferensi tentang suara damai, hati nurani, dan nalar dengan mengungkapkan sebagai berikut. Menggambarkan penggunaan pendatang untuk non-bumi putra adalah menyakitkan dan tidak baik. Kita harus melakukan lebih banyak diskusi untuk mengatasi jurang antar etnis dan komunitas keagamaan. Daripada menyederhanakan serta menghindar dari isu sensitif, kita harus melawan retorika destruktif dengan dialog yang konstruktif. Iya. Sangat memalukan ketika individu yang tampaknya berpendidikan dan dewasa menggunakan istilah pendatang atau menyarankan sesama orang Malaysia untuk kembali ke tempat asalnya. Permaisuri secara eksplisit juga menggambarkan latar belakang leluhurnya sendiri sebagai percampuran antara orang Tionghoa Sumatera dan peranakan. Ia berkata jika sangat penting untuk mengenali keragaman masyarakat Malaysia yang dihasilkan oleh perkawinan, komunikasi antar ras dan antar agama selama berabad-abad. Pidato Raja Zarid Sofia jauh lebih banyak dari apa yang diberitakan di surat kabar, di mana hal itu juga mencakup pengalaman dan pemikiran pribadinya tentang agama, pentingnya umat Islam belajar budaya dan warisannya. Luar biasa. Raja Zarid Sofia juga pelindung Asosiasi Anak-Anak Johor, serta Malaysian English Language Teaching Association. Ya Allah. Untuk menyikapi kasus kematian akibat kekerasan pada anak di bawah umur, di Batu Pahat Desember 2022 lalu, Permaisuri mengungkapkan kesedihannya, serta mengatakan jika undang-undang anak perlu diperkuat agar dapat diambil tindakan yang lebih proaktif dan agresif. Sebagai seorang ibu dan juga seorang nenek, saya tidak menyerukan tetapi menghimbau kepada seluruh warga Malaysia untuk lebih peka dan peduli terhadap keselamatan anak-anak. Terdapat pepatah yang menyatakan jika dibutuhkan sebuah desa untuk membesarkan seorang anak. Anak-anak mengharapkan dan membutuhkan kita sebagai anggota masyarakat untuk menjaga mereka tetap aman. Luar biasa. Jangan bertindak acuh tak acuh sampai ada kekerasan berkepanjangan dan menyebabkan kehilangan nyawa. Kita semua memiliki peran penting dalam masyarakat dan tanggung jawab kita sangatlah besar. Permaisuri juga aktif dalam yayasan yang dinamai menurut namanya, yakni Yayasan Raja Zarid Sofia Negeri Johor. Diluncurkan pada 28 November 2012 di Kampus University Teknologi Malaysia, yayasan bertujuan untuk menghasilkan dana berbagai program pendidikan. Yayasan ini didirikan setelah Sultan dan Permaisuri setuju dengan usulan University Teknologi Malaysia, sejalan dengan Royal Johor Institution dalam mengembangkan ajaran Islam. Keren banget ya Allah, dari kemarin ya aku react kan Permaisuri Sultan yang ada di Malaysia, tentu saja luar biasa sih pengalamannya yang dikisahkan, ceritanya, biografinya, semuanya luar biasa. Masya Allah, ini orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang sangat menginspirasi tentunya apa saja yang sudah dilakukan untuk negara. Luar biasa sih teman-teman ini ya. Oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Misalkan nanti ada request apa lagi, silakan tulis saja di kolom komentar. Kalau nggak bisa kasih linknya di kolom komentar, boleh kasih ke DM Instagram aku di @rizky ya. Luar biasa kisah hari ini, cerita hari ini tentang Permaisuri Johor dan Sultan Johor tentu saja. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, see you next time, bye.